Suasana Pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dipadati ribuan pengunjung pada H+2 libur Lebaran. Pengunjung yang ramai diimbau petugas berhati-hati mengingat gelombang air laut yang cukup tinggi. Pada libur Lebaran, para pengunjung memadati Pantai Tanjung Pasir yang berlokasi di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain memanfaatkan lokasi liburan yang terjangkau, kebanyakan dari mereka membawa keluarga hingga sanak saudara untuk menikmati libur Lebaran kali ini. Mereka yang datang tidak hanya dari warga Tangerang, melainkan dari luar daerah seperti Banten, Bogor, dan Jakarta. Andi, salah satu pengunjung asal Ciledug, mengaku selain murah dan dekat menjadi alasan membawa keluarga dan anak-anak berlibur ke Pantai Tanjung Pasir. Dengan dibukanya PPKM-nya dari pemerintah, untuk animo masyarakat sendiri, itu tidak hanya dari warga masyarakat Tanjung Pasir aja, bahkan dari luar kota Tanjung Pasir, banyak ke sini, sudah banyak yang datang untuk khususnya ke Pantai Tanjung Pasir. Sejak kapan itu, Pak? Sejak hari-hari ini, kurang lebih jam 10-an tadi lah. Jam 10-an sudah mulai ramai lah. Selain bermain air juga pasir, para pengunjung seperti anak-anak juga bisa bersuah-foto, berpiknik dengan keluarga menikmati suasana pantai momen Lebaran kali ini. Tingginya gelombang laut saat ini diharapkan wisatawan tetap waspada dalam menjaga anak-anaknya dan barang bawaannya karena padatnya pengunjung dalam menikmati libur Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.